Bus masih agres. Oke. Apakah yang terjadi di depan? Us di depan sudah bergoyang-goyang. Apakah itu? Oke, Cusku, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Cus. Jadi di pagi hari ini saya mau mengecek tajur. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, Cusku, kemarin sore kita pasang tajurannya. Jadi enggak sempat kita rekam ya, Cus ya. Posisi ini udah 6:30 pagi, Cusku, tapi di dalam masih gelap ya. Jadi kita disambut dengan apa? Itu udah bersembunyi dia. Saya kira nggak dapat Cesku. Ternyata dapat Ces. Itu dia penampakannya. Wih, mantap jiwa Cesku. Oke, langsung saja kita angkat trek pagi hari ini. Aduh, duduk. Ini dia. Bus masih agresif. Oke lah, kita angkat Cus ya. Kita angkat bersama-sama. Baby. Nah, baby papa. Paling 3 on. 3-4 on lah ya. Oke, Cesku, kita lanjut lagi keseruannya. Oke, Cesku, ini penampakan di spot kita ya, di Sungai Kapuas. Masih pagi sekali, Cesku. Jadi kalau di dalam perlu penerangan ya, karena masih gelap. Oke, Cesku, kita tadi diawali strike baby apa ya. Jadi saya nggak tahu juga, Cesku. Saya kira nggak dapat ya. Ternyata ada dan disambut dengan strike baby apa. Oke, Cesku, langsung saja kita ya lagi di spot kita selanjutnya. Kita lanjut lagi, Cesku ya, di tajuran kita. Apakah yang terjadi? Oke, Cesku, lampungnya masih bergerak-gerak dan tidak ada tanda-tanda tenggelam ya. Berarti umpannya masih ada. Masih ada Cesku itu deh. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi, Cesku. Oke, Cesku, ternyata masih ada pelampungnya. Itu dia. Oke, nah itu. Kita lanjut lagi, Cesku ya. Oke, Cesku, sama juga Ces ya. Jadi pelampungnya masih bergerak-gerak, masih timbul ya. Jika pelampungnya sudah tenggelam, berarti strike Ces. Tapi ini pelampungnya masih bergonsa-gonsa dia. Oke lah, kita lanjut, Cus ya. Oke, apakah yang terjadi di depan? Us di depan sudah bergoyang-goyang.
apakah itu? Wih, wih, di pelampungnya tidak terlalu tenggelam. Ini si baby, dan sepertinya melilit-lilit. Ah, ini pasti ikan baung ini. Ikan baung ini pasti. Oh iya, baby baung. Baby baung. Ternyata baby baung ya. Strike kita yang kedua. Ambil aja lah rezeki pagi hari. Baby baung. Mantap. Mangut dia, ada suaranya Cesku. Mantap. Oke, kita lanjut lagi Ces. Kandas. Kemarin sore enggak kandas Ces. Hari ini kandas pula. Pagi ini. Di sini ada beberapa yang tidak ada hasilnya, Cus. Mudah-mudahan di depan ada ya. Wah, di sini. Oke, di sini jong juga Cesku, umpan lembat kita. Masih ada umpannya itu, bergerak-gerak. Umpan kita. Masih hidup. Oke, di depan masih ada pelampungnya bergoyang. Di samping masih ada juga. Jadi di sini jong Cesku ya. Kita lanjut lagi Ces. Halo, lihat Ces. Saya kira nggak dapat ya, saya kira umpannya, karena pelampungnya nggak tenggelam. Sekali saya pegang, ternyata baby. Baby tapa, Cesku. Lumayan lah, Ces. Satu on, dua onan. Aduh. Emang rezeki kita emang ukurannya segini, Cesku ya. Jadi, harap maklum aja lah. Yang penting ada hasilnya Cesku dan ada lauknya juga. Aduh, saya kira nggak dapat karena pelampungnya nggak tenggelam. Oke Cesku, kita lanjut ya. Oke Cesku, jadi hari ini kita dapat 3 ya di spot kita di lorong. Masih ada 1, 2, 3, 4, masih ada 5 mata tajuran lagi Cesku. Semoga saja di sana ada cintanya ya. Jadi kita dapat 3 baby semua, baby tapa, baby baung. Lumayan hasil ya, hasil kita hari ini. Meskipun baby-babynya. Oke Cesku, kita langsung saja ya di spot kita di hilir sana. Oke Cesku, kita lanjut lagi ya. Masuki terowongan. Ada Cesku, itu dia penampakannya. Sepertinya iwak tapah ya. Us.
berontak-berontak seperti itu dia. Ternyata baby lagi cesku, luar biasa hasil kita hari ini, poin kita yang keempat lumayan. Pokoknya jus gandos. Syukuri aja karena ini yang kita dapat. Itulah kita cari ikan ya. Oke, itu dia. Sebenarnya ini udah lama sekali ya, hampir 1 minggu air dalam karena ada banjir kecil. Jadi baru hari ini kita sempat pasang tajur cesku. Tapi biasanya kawan-kawan yang di hulu kampungku, mereka panen ikan tapah ya. Jadi pas kemarau kemarin mereka persiapan umpan. Pas air mulai naik hujan berturut-turut 3 hari, mereka pasang. Itu luar biasa. Rata-rata mereka dapat di atas 10 kilo semua ya. Nah, ini kita dapat sisa-sisanya nih di hilir nih. Baru dapat pancing. Baru bisa mancing kita hari ini. Dapat bibi nih. Bibi iwa tapah. Lumayan. Kalau beli nih mahal kali. Jadi ini kita dapat sisa-sisanya dari teman-teman kita yang di hulu kampung tuh. Lumayan lah. Mereka dapat belasan kilo, puluhan kilo. Kita dapat ya 4 ekor aja. 4 ekor, sekilo lebih nih. Nah, mereka udah persiapan kemarin. Ini baru ada waktu kita cari umpan kemarin, langsung pasang. Yang luar biasa ya. Untuk kedepannya saya mau stok umpan aja lah. Pas air banjir kita bisa pasang tajur gasken. Sini ada tajuran kita satu. Tajuran terakhir kita aja sih ya. Semoga saja ada cintanya Cesco yang nyangkut. Deras sekali hari. Oke Cesco, tidak ada pergerakan. Sepertinya jong. Oke. Tuh, ada sambaran-sambarannya Cesco. Tapi emang belum rezeki ya. Tuh. Umpan kita disambar-sambar udah luka-luka itu. Tapi belum rezeki. Ini tajuran kita yang terakhir Cesco. Oke Cesco, kita spill hasil tajuran kita. Ini dia. Dapat ikan tapah 3, baung 1. Lumayan Cesco untuk lauk hari ini. Jadi kita ada penghematan budget. Jadi kita nggak perlu beli ikan. Kita udah dapat ikan segar. Ini mantap Cesco kalau dimasak asam pedas. Wus, enak kali. Oke Cesco. Terima kasih telah menemani saya dari awal sampai akhir. Semoga Cesco sehat-sehat semua ya. Dan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke Cesco, ditunggu lagi ya next video kita. Jadi untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Oke Cesco, see you.